Di episode kali ini, Diki, Anwar, dan Fadlan dikagetkan dengan kedatangan orang yang tiba-tiba bikin onar. Utang kemarin mana? Ini ada apa ini sini? Dulu, ini kita lagi syuting, Pak. Pinggir dulu, jangan syuting-syuting dulu. Tapi ternyata mereka adalah anggota silat Merpati Putih yang sedang menunjukkan demo silat. Allah! Allah! Sampai akhirnya mereka pun ingin belajar silat. Kencengin sini. Keras. Daripada patah. Kencengin. Tarik. Tahan. Kekuatan petir. Kekuatan hujan. Hujan nih. Apakah mereka bisa belajar dengan benar? Tetap di Siap Bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Lanjut. Mas Dikun. Dikun mematahkan dragon 4 rangkap dengan 1 jari. Hah? 1 jari nih. Allahu Akbar. Mas Dikun. Yang terakhir. Terakhir Mas Toti. Toti. Dan mematahkan Toti. 10 rangkap hebel dengan kepala. Kepala? Kepala. Lupa apa-apa. Penonton, ini untuk profesional, ini di rumah ya. Ya. Ini. Juga pada hari ini diawasi oleh orang yang sangat profesional sekali. Allah! Alhamdulillah, insyaallah. Bismillah, insyaallah. Karena kelas. Kelas di terang, enggak apa-apa. Ternyata kalian siapa tuh? Kayaknya kata kita. Tapi kemarin saya ingat saya. Soalnya kemarin ada ini yang di pas potong-potong apa? Utang kemarin mana? Ini ada apa ini sini? Dulu ini kita lagi syuting, Pak. Pinggir dulu, jangan Pak. Jangan syuting-syuting dulu. Utang lu kemarin tuh belum diselesain. Iya, Pak. Tenang, kita lagi syuting. Ini baru mulai. Syuting apa dulu udah? Iya. Kapan ini jadinya? Besok aja, Pak. Kita lagi syuting nih. Iya, ini syuting dulu. Udah, enggak. Ini tempo udah jatuh tempo ini sekarang. Udah enggak bisa. Ini udah dari kemarin-kemarin ini enggak bisa ini. Ini enggak bisa ini. Ntar dulu, Pak. Besok lah kita. Enggak bisa, enggak bisa. Ini udah jatuh tempo, udah harus dibayar sekarang ini. Proyek banyak kayak gini gimana? Nanti Pak ya. Nanti kita lagi syuting, Pak. Ah, oh, udah wes kelamaan. Biasa dari debt collector, santai-santai aman. Udah nggak apa-apa. Ini utang. Ini apa-apa, ini belum ada. Nanti Pak, dibilangin kan? Ini mas ini. Ini orangnya nih. Gila. Ya Allah, Bapak. Nggak takut ah gue, nggak mau ah. Gue juga keribut. Duh, gak bisa, gue gak bisa. Ya, selesai, ya. Selamat ini
kita lagi latihan. Kita lagi latihan. Ribet. Ribet. Baru yang pukul-pukulan. Nih, man, nih kayak hilang. Nih! Demi main last lawan tuh last. Actingnya bagus ya, totally ya, bawa jinjingan last. Meyakinkan banget gitu mau briefing. Ngelas-ngelas apaan yang mau dilas pada berantem kurang asam. Bibir lu dilas. Demi Allah ya Rasulullah. Baru datang suruh briefing ya kan. Terus tiba-tiba duduk di pos ronda. Deg-degan banget demi Allah. Ya. Deg-degan. Allah deg-degan. Gimana tadi latihan dari Merpati Putih? Tadi lagi latihan. Merpati Putih. Iya, kita dari perguruan Merpati Putih lagi latihan. Katanya tukang las. Tukang las ini, emang bosnya. Ini bos saya tukang las ini, beneran. Tukang yang ngelas, bosnya kan? Bosnya tukang las. Ngelas itu melakukan latihan silat. Bisa aja ya nyambung-nyambungin kata gitu ya. Itu sebagai clue ya. Iya. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan teman-teman dari Merpati Putih. Mini-mini tempat briefing udah tahu udah pasti ujungnya deh. Iya, mini tempat briefing deh. Kan bisa digubuk. Tapi sumpah ya, mereka nge-setnya tuh kayak rapi gitu ya. Bagus ya. Gak ada celah buat kita jadi pengen curiga. Bos, tau gak bos? Si Anwar tuh megang gue udah begini nih. Tadi Diki bilangnya apa profesinya? Satpam. Satpam? Enggak. Sekarang kalian akan belajar silat Merpati Putih ya. Nah untuk belajar itu kalian harus ganti baju dulu. Gak bisa kayak gini. Lagian sih gak pernah baca kurukolan. Suruh baju. Bajunya apa ini bajunya? Oh, mau silat belajar kayak gini. Katanya sudah pakai baju casual. Bukan casual. Casual itu singkatan. Apa tuh? Kostum ala silat. Casual. Iya deh. Ya, diambil-ambil aja tuh, copot-copot aja tuh kata-katanya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti kalian akan ketemu dengan Pak Yasin. Apakah kalian siap? Siap, bos. Oke, ganti baju dulu. Kalian kan tadi udah janji mau latihan Merpati Putih. Udah janji, cuma kita janji. Diajudin sama bos kita. Oh. Diajudin apa sih? Diajudin tuh di rogo-rogo. Di rogo-rogo gitu. Dipaksa. Mau enggak? Mau enggak ya? Emang enggak? Mau enggak dipaksa-paksa? Mau. Mau. Yang tegas gitu dong. Mau! Ini kita kan udah tahu nih, ujuk-ujuk tiba-tiba pakai baju putih-putih. Betul. Ada merahnya, bajunya bagus banget, seperti maco sekali. Wah, ya. Keren. Iya, ini tuh Merpati Putih itu apa? Kita nggak tahu. Merpati Putih itu salah satu bela diri silat. Berarti Merpati Putih itu nama... Nama suatu perguruan silat di Indonesia asli. Pernah ngelihat itu salah satu di antara mereka tuh kalau lagi atraksi tuh suka mata-matain yang... Besi, apa-apa. Katanya, pakai ilmu ya? Di Merpati Putih tuh nggak kenal namanya black magic, white magic, apa nggak kenal? Hanya tata nafas, olah nafas. Tahu kan dongkrak, ngerti kan? Tahu. Dongkrak itu kan cuma angin kan? Ya. Bisa ngangkat berapa ton? Berton-ton. Iya, itu cuma angin bisa ngangkat berton-ton. Berarti konsepnya kayak dongkrak. Ya, bukan kayak dongkrak. Coba ya, coba sini Pak. Bukan begitu. Bukan. Pak, apa itu? Truk tahu. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an rawon. Coba aku mau. Iya. Oh, keluar apa itu? Belalang sembah. Iya, banyak banget dong. Masa belalang keluar belalang. Coba dulu kan saya. Iya, coba. Iya, terakhir udah pasti lucu dong. Lucu banget pasti nih. Gua nunggu nih. Kenapa tuh? Wah, kartis terusan. Guys, ayo kita mulai latihan. Oke, siap. Udah gak sabar nih mau jadi latih. Merpati Putih itu adalah di pernapasan. Nafas. Nah, nanti kita ajarin sama Mas Hari. Sini Mas Hari. Meditasi. Meditasi. Meditasi.
kita ada latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu seperti buang napas. Buang napasnya kita latihan dulu tangan begini ya. Dari mulut, mendesis. Ya, gigi. Gigi temukan, tapi jangan terlalu gitu-gitu amat tuh. Biar nanti mata dipejamkan. Aba-aba dari saya, ya contoh dulu. Kau buang napas. Bentar. Aku takut kalau misalnya mata tinggal pergi. Iya, tiba-tiba udah enggak ada orang. Oh, kayak udah trauma ya. Kagak. Bener ya. Kalau mata belum dibuka, itu nanti pusing. Oh. Ya, darah naik ke atas kepala. Bener ya, enggak bohong ya. Ya nih. Ya, ya. Kita sekarang belajar. Ikutin Aba-aba ya. Lihat contoh dulu. Contoh nih. Buang napas. Tahan, tarik. Pakai hidung. Tahan di dada. Penuhin di dada. Dadanya busung kan. Buang napas. Tahan, tarik. Ya. Sekarang kita coba, mata pejamkan, buang napas. Sis. Tahan, tarik. Pakai hidung, penuhin. Ya. Buang napas. Buang napas. Sis, seperti ular. Ya. Mas Panca sini. Kita latihan yang gampang-gampang aja. Ya. Ya, bentuk nomor 4. Sedang. Begitu kita? Iya. Ya, kita latihannya seperti ini. Buang napas, tahan tarik. Ya, ya, seperti ini ya. Buang napas. Ya. Bisa? Enggak. Harus bisa, pesilat tuh. Mohon maaf, badan saya beda-beda, beda full postur. Karena bapak-bapak. Aduh, jangan dialasan. Ada alasan, nanti tidak ada alasan. Sekarang kita latihan dulu. Dia ya. Coba lah, coba. Pegangin satu-satu. Ya, pegangin. Ya. Yo. Ya, satu orang satu pegangin. Kakinya. Yo. Lempar kakinya. Udah, lempar. Cet. Cet, pegang. Tarik. Kencengin tangannya. Ayo, tangan kencang. Tangannya kencang. Kencengin. Kencengin lagi. Satu. Tapi udah kan, udah jago kan? Udah dong. Udah jago kan, coba. Wah. Oh. Jadi jangan ngangkang, bosong ngangkang. Ah, itu udah jago tuh. Udah. Ah, coba. Ronggeng. Ini apa ini kita bawa sapu lidi? Ini untuk latihan, untuk biar tangan itu kuat. Ini kita ada tiga macam ya. Jadi enggak. Aduh. Semuanya. Aduh. Ini ada barbel, ini ada latihan buat pernapasan barbel. Kita bisa sambil duduk aja kan? Ya, sambil duduk. Sambil duduk aja. Lihat, saya ajarin duduknya ya, ya. Seperti ini. Oke, okay. Keren. Lu kayak sendiri Karawang. Coba Mas Hadi, contohin. Apaan? Apaan, apaan itu? Ini nanti ada, ini pegang begini. Ya Allah Pak, usap biasa aja selesai. Ya Allah. Ih, yang nahan jari. Iya. Itu masuk ya ke dalam mangkok itu. Biar nahan jarinya kuat. Oh, jadi untuk nguatin kari. Oh, nguatin jari. Kalau jari kita udah kuat, mobil cepet. Iya. Gue bolong itu. Nanti ini Mas Diki. Ya. Alhamdulillah. Sesuai ya. Ini nanti latihan ini seperti ini. Dulu. Buang napas, tahan, tarik. Ya, tahan ya, tahan terus ya, tahan. Sampai pelatih buang napas. Kalau pelatih enggak urpa. Ini nanti kan sesuai ini urutan. Apa gue bilang feeling gue udah enggak enak ini. Nah, kalau Anwar, nih sekarang Pak? Ini. Dikebukin ya. Tadi ini udah pernapasan. Sekarang Anwar bukan pernapasan tapi pengerasan tangan buat mukul beban nanti keras. Jadi mukulnya kencang. Udah saya ini aja. Gambreng deh Pak, kita nanti adil gambreng. Enggak boleh gambreng. Undian. Saya itu sesuai urutan, 1, 2, 3. Sesuai dengan urutan berarti kan? Nah, sekarang urutan saya 3, 2, 1. Tetep, lu tetep mau dimana juga? Ini urutannya. Bismillah kan? 1, 3, 2. Suka-suka deh, Pak.
Ayo, persiapan. Kalau yang pernapasan persiapan. Nanti pas buang napas ikutin. Ikutin abah-abah saya. Tadi Iki mukanya gak enak banget itu. Syukur lu. Kan suruh push up. Oh, push up. Oh. Ya. Ya, persiapan. Ya, yang barbel. Dari sini. Pak Adi, saya boleh satu tangan gini gak? Boleh. Gak pak, maaf. Maksudnya terbalik gini pak. Terbalik dong. Oke, ayo. Buang napas. Buang napas. Turun, turun. Tahan. Tarik. Tahan. Nah, Anwar, pukul. Pukul. Yang keras. Pukulnya. Tuh. Pukul lu yang benar, gua makin lama begininya. Ini belum kelar. Oh, belum kelar ya, maaf. Maaf, maaf. Maaf. Pukul yang benar dong. Ini pukul ini. Keras. Buang napas. Tadi udah buang napas. Hah? Udah. Turun. Tahan. Ya ulang lagi, ulang. Ah, nggak benar, ulang lagi. Kalau Anwar mukulnya belum keras, oh iya keras. Lu ini semua dulu ini. Ini pegangan gue kurang lama banget. Keras. Ya, keras. Pak, maaf pak, ini kuku saya yang gitu. Ya, pak, siapa nih? Bukan lu, bukan lu. Hei, lu bukan lu. Mukul, mukul, mukul. Buang nafas. Turun. Tarik. Jahat, ya. Keras, keras. Ini ngapain lah? Sakit pak. Sakit bapak. Oke, latihan. Insya Allah. Sakit banget. Hah? Berarti lu udah bisa nih ya? Udah kuat ya? Ya, nanti ditunjukin. Dites nih. Kita lihat. Udah kuat belum? Ya, yang tim. Ini, persiapan. Allah Akbar. Contoh dulu, contoh dulu. Udah latihan, ayo. Coba, pegang. Enggak. 6 kilo ini, Kak. Ah, semuanya 6 kilo di mata lo. Masih bisa berat. Berapa dibilang 6 kilo? Berat. Ini yang buat inian, buat oh, iya, berat. Ini patok rumah ya? Apa sih bahasanya? Oh, inian. Beton, beton. Beton, 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 pondasi. Pondasi ya. Saran. Coba cek dulu bentar. Takutnya ada besi ya, dicek dulu. Boleh. Tangan aja. Ya. Jangan dipegang-pegang ke sono-sono. Benar, Anda nyari apa ya? Karena takutnya ada ini, unsur-unsur besi, oh, kimiawi. Enggak ada. Kinematografi. Tadi kan Anwar udah mukul-mukul gini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Astagfirullah. Yesusnyo. Bismillah lu. Ini berat banget ya Allah. Oh, buang kayak tadi. Ya. Pak, kita mah ketimbang begini-gininya bisa, Pak. Menmetoknya enggak bisa itu. Ikan habis latihan. Kemudian lu duluan, lu kan yang main begitu tadi. Ini berat banget. Ini berat banget ini. Tuh, berat banget ini nih. Tuh. Tuh. Ini emang padet. Bener-bener beton ini, ya. Ini padat ini tuh, Pak. Tuh. Tuh, lihat tuh, lihat. Ini memang padat. Tuh lu belah tadi. Tuh lu belah tadi. Sakit kan? Sakit kan? Gua bilang apa jangan macam-macam lu. Kagak boleh pakai ilmu sembarangan. Udah siap belum? Udah, tenang. Ayo, ayo. Ini apa ini? Bukan. Bukan. Kampan mukulnya. Belum ada bebannya ya. Ini udah ada, Pak. Dia malah sirik kuning. Wah. Nih. Besi dragon nih. 7 lapis nih. Tuh, iya coba. Siap. Patokan ini. Wah! Siap belum? Udah meli. Siap belum? Iya pak. Ya sekarang Anwar yang udah mukul-mukul. Cobain. Oke Anwar, kita coba semuanya bukan hanya kamu. Siap. Kita coba semua. Ayo. Oke. Gayanya ikutin tadi. Gimana kembangannya? Galak lagi mukanya. Ya. Pul. Yang. Oh. Bentar ya. Kemarin aja aku ke paduk. Ini yang namanya kayak begini tembok ini sakit tulang kering. Kan lagi tangan, Pak. Nah, tetap disiram kalau tulangnya kering. Wow. Ayo. Keras. Keras lagi. Yang keras. Pukul yang keras. Udah pake pengen pipis. Wes. Kok gak bisa, Pak? Oh, sakit, Pak.
Mana? Kok punya kekuatan? Duluan bagus. Sekarang yang latihannya tadi push up-nya bagus. Nih. Iya. Mas Diki, gila ini keras banget. Keras banget Diki. Kamu jangan bermain-main ya. Mundur. Oh, sombong. Iya. Okay, gayanya dulu, mana jangan langsung mukul. Ada kembangannya. Oh, diukur, diukur. Oh, motong brownies dulu di tengah. Diukur. Iya. Yeah. Diukur. Oh, benar. Hit, hit. Iya. Terus kapan mulainya? Dukun, Pak. Dukun beranak. Eh. Yeah. Kekuatan petir. Iya. Yeah. Oh, kekuatan hujan. Iya. Yeah. Oh, hujan nih. Bawa. Hup. Hey. Sakit kan? Sakit. Mukul. Ya, berarti belum mampu. Sekarang yang badannya gede nih. Dia percaya nih ya. Badan gede nih. Dilihat dari postur sih sudah mahal. Jangan-jangan dulu ya. Eh tapi bentar ya, bentar ya. Adik sini deh. Iya, sayang. Sini, sini, sini. Perhatiin deh, lama-lama papinya mirip Narji ya. Gue gini, orang gue ngerjain. Iya kan kayak Narji ya. Jangan sampai kedengaran saudara gue ntar. Dia manggil loh. Gue dia ngerjain kan. Bang Narji. Oh benar. Pantes tadi dia udah enggak syuting, dia sekarang di sini merpati putih. Merpati putih dia. Tadi dia mikir mirip siapa ya? Oh iya benar. Ada aja kan. Nanti dia denger gimana? Udah mukul sekarang. Sekarang. Hit. Iya. Hit 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 hit. Hit. Push. Hit. Apa tuh? Hit. Muternya. Sabar, nanti aja nih siapa sih? Suhu. Nah, tapi sudah for information ya, tadi di belakang kamera, si Holland itu dia pernah ikut merpati putih waktu SMP, iya kan? SMP, benar. Nanti yang bisa dong. Sekarang coba, tunjukin. Ayo, buru deh, keluarin dong tekniknya. Nungguin ya, udah nungguin ya. Gua tonjok lama-lama. Eh, bentar. Marah pelatihnya. Kalau enggak saya ganti nih. Nih, saya ganti. Saya ganti besi. Hah? Bapak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kasih teman saya, Pak. Dah, tuh. Besi aja. Saya ganti besi. Yang kecil. Ayo, yang kecil tuh. Ayo. Ayo. Lu bisa bisa aja lu. Eh. Kelewat, kelewat ini. Ini. Bekasnya mana? Hah? Gede, Pak. Bisa, Pak. Coba dulu. Gimana? Gimana sih? Sakit banget itu. Ini besi, bukannya tempe. Sakit. Tuh, besi beneran ya. Gua enggak bohong nih tangan gua tuh. Tuh Pak, emang ternyata emang susah ya, guys. Emang susah, Pak. Itu harus ada tekniknya. Ada. Nah, setelah ini kita ada latihan lagi. Apa ya? Biar kalian bisa mukul ya, Mas Hadi. Biar bisa mukul. Namanya materi getaran di merpati putih. Nanti akan kita tunjukkan dulu ya. Oh, enak dong. Silakan. Caranya nih. Iya.